Global Rais TV Pandeglang, Rabu 08 Maret 2023. Pekerjaan pembangunan DRENASE tepatnya di Kampung Kadulaka Kampung Kadukaung RT 016, RU 03 RT 11, RW 03, Desa Medalsari, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dan dibiayai dari anggaran DD, Dana Desa Tahap 1, dengan nilai anggaran Rp160.420.300. Di tempat yang sama ketika awak media berbincang langsung atau berkonfirmasi dengan warga atau masyarakat Kampung Kadukaung, Kuyun selaku Ketua RT Kampung Kadulaka menerangkan ke awak media, bahwa saya selaku masyarakat sekaligus sebagai Ketua RT merasa berterima kasih kepada pihak pemerintah yang telah membangun DRENASE di Kampung Kadulaka dan Kampung Kadukaung, dan setelah adanya DRENASE ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, ungkapnya. Di tempat berbeda HARLAN selaku Ketua ADPOKASI Hukum JPKP, Jaringan Pendamping Kinerja Pemerintah, sangat mendukung dan antusiasi kepada pihak pemerintah khususnya kepada TPK Tim Pelaksana Kegiatan Desa Medalsari, dan kepada pihak Kepala Desa selaku penanggung jawab anggaran, dan setelah adanya bangunan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk ke depan, paparnya. Global Rais TV Pandeglang, Kacong mengabarkan. Dapat turun serangan, itu turun kita cangkak diri, sekarang ke diri. Dapat turun serangan, itu lebih cangkak diri, sekarang ke diri. Dapat turun serangan, itu lebih cangkak diri, sekarang ke diri. Dapat turun serangan, itu lebih cangkak diri, sekarang ke diri. Thank you.